air. Karena batu berat, Noel. Iya, berat. Betul. Salah. Salah. Apa, Dan? Karena batunya tahu berenang. Kalau begitu, kenapa air selalu mengalir dari gunung ke danau? Karena danau itu tempat yang rendah. Salah. Karena apa, Dan Rifan? Karena itu urusannya air, kamu orang tidak usah ikut campur. Mana juga lo pulang. Kura-kura ninja ini di mana? Ada pergi berpetualang, Stefano. Berpetualang ke mana kira-kira? Yang pasti bukan mencari kitab suci, Fano. Itu kan tugasnya Kera Sakti. Kamu ini pusing, bukan serius. Saya juga tidak tahu, Fano. Saya dari tadi batunggu dorang di sini. Itu dan orang. Iya, ada Fano dengan Kristin. Tumben Fano tertinggi bawa pancing. So capek atau kabur? Ini pura-pura ninja semua bawa pancing saya. Untung saya sebesar. Kenapa kalau besar, Kak Fano? Malu saya bertengkar dengan kamu yang masih kecil-kecil ini. Malu atau tidak sanggup, Fano? Memang kura-kura ninja ini suka sekali cari masalah. Daripada bertengkar, Fano, lebih baik kamu jawab teka-tekinya torang saja. Apa teka-tekimu? Noel, kasih teka-tekimu tadi, Noel. Oke, kenapa batu tenggelam di air, Fano? Karena batu itu punya bobot, jadi tenggelam di air. Teka-teki macam apa itu? Gampang. Salah, Fano. Kalau kamu, Kristin, tahu tidak? Saya tidak suka main teka-teki, Noel. Jawab dia sendiri. Tidak asik piting ini. Karena apa, Noel? Karena batu tidak tahu berenang. Kasih lagi teka-teki yang tadi, Rifan. Kenapa air mengalir dari gunung ke danau, Fano? Karena air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Salah. Karena apa, Dan? Karena itu urusannya air, Fano. Tidak usah ikut campur. Kamu bilang tadi karena apa batu tenggelam, Mel? Karena batu tidak bisa berenang. Styrofoam bisa berenang atau tidak? Tidak. Kenapa, Dan? Styrofoam tidak tenggelam. Dia tidak tahu berenang. Karena styrofoam sepunya orang dalam, Fano. Jadi tenggelam. Kamu tahu ke apa itu orang dalam, Nay? Orang dalam itu, Fano, orang yang tidak menghargai skill atau ijazah orang lain. Demi saudara atau demi uang, dorong terima orang kerja. Padahal skill tidak ada. Pintar-pintar kamu orang ini. Makanya jangan bilang orang kura-kura ninja lagi, Fano. Kalau begitu saya tanya sama kamu orang. Orang dalam berdosa atau tidak? Berdosa lah! Karena apa? Karena dorang curang, Fano. Betul, Christine. Bukan cuma orang dalam yang berdosa, Fano. Orang luar juga. Orang yang pakai orang dalam juga berdosa, Fano. Betul, Rifan. Dorang juga curang. Betul, Rifan. Christine, kamu orang nanti kalau sebesar mau kerja di mana? Kalau saya mau jadi presiden, Fano. Saya mau jadi menteri. Kamu mau disuruh-suruh presiden, Pichen? Biar aja, kenapa, Kak? Saya mau jadi gubernur. Saya mau jadi direktur PLN. Bagus, Rifan.
kasih mati lampu di rumahnya Christine. Beres, gampang itu Noel. Coba-coba kamu kasih mati, Rifan. Kamu tidak tahu cita-citaku jadi apa? Jadi apa, Kak? Menteri BUMN, Rifan. Aduh, bisa Christine pecat kamu itu, Rifan. Aku tidak takut beliau. Kan ada Noel, dia kan presiden. Huh? Aduh, itu tidak bisa berkutik kalau begitu. Kamu orang ini, tadi baru bilang orang dalam berdosa. Baru cita-cita, kamu sudah bermain orang dalam. Baik kamu orang ini. Memang yang kamu cita-citamu apa, kapan? Saya mau kerja di tambang saja. Ada omku di sana. Kamu lebih baik.